Iskandar lagi yang ramai Bu ya. Semua merasa enggak sih Bu? Ada. Ini enggak yang bubble ya, Ibu beli enggak tadi ya. Mantap. Ayam ada kan? Frozen Angler. Aduh, ramai banget. Kelautan. Iya. Yeah. Suasananya tiap hari ramai. Angler Frozen Food Kitchen. Kalian masuk. Sama enggak deh? Lu guys, kita lihat dari luar itu deh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuda. Video kali ini guys, saya lagi datangin Frozen yang cukup dikenal di Citeureup guys. Udah kesorot mana-mana lah, makanya rame tiap hari ini. Nah, kita mau lihat dalamnya ya, seperti apa. Frozen, Frozen. Es apa? Sil apa nih? Esteller. Oh, Esteller. Esteller durian. Oh. Guys ya, Frozen Citeureup. Kita lihat dalam. Ya, sasarnya. Enggak ada harganya, Bu ya? Ada. Ada. Yuk, saya yuk sila. Ambil lihat nih. Promo. Lagut. Kecil tapi mantap, guys. Rame. Frozen. Di kantor guys ya, jadi harus kasih yang lewat-lewat dulu. Kita lihat deh, harga mana ini dah. Minta enak. Kecil tapi lengkap, ini sangat ramai. Tuh guys ya, sampai ngantri bayarnya gitu. Ini apa aja sih ya di sini? Teh, mau nanya? Boleh. Bukanya tiap hari apa gimana teh? Iya, bukanya tiap hari dari jam 8. 8 sampai jam 9 malam. 9 malam. Tiap hari online bisa teh? Bisa. Online bisa. Paling jauh mana teh online biasanya teh? Mana ya? Ya takutnya ada yang luar Jakarta gitu enggak bisa ya sini ya. Masih Jabodetabek paling ya? Iya, Jabodetabek. Jabodetabek ya. Apalagi ya? Hah? Online-nya ada ya, Mbak? Online ada. Iya, ada, tapi kayaknya kalau jauh-jauh. Belum pernah jauh ya kayaknya. Iya. Mungkin kalau yang jauh tuh yang kayak yang banyak-banyak gitu. Oh, gitu. Oh, yang orderannya buat jualan lagi lah ya? Iya. Oh, gitu. Kayak untuk buat toko lagi. Oh, buat toko lagi baru banyak ya. Kalau datang ke sini ini alamatnya di mana? Tokonya apa namanya? Frozen Food Citeureup. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Tajur. Jalan Tajur ya, tarik kolot. Pokoknya nanti ya, saya cantumin deh deskripsi deh buat video. Oke teh, nunggu teh ya. Iya, Mbak. Kalau sosis merah ini enak tuh. Enak itu best seller, harganya 30 ribu. Enggak pedes kan? Enggak pedes. Ini kayaknya enggak bisa lewat sana. Kita lihat dari harga-harganya aja deh. Ya ada kecap banget. Cepat ada diambil keranjangnya, biar keranjangnya harus di ini juga sih. Kayaknya sambil keliling nih, lihat-lihat tuh peringlesnya sampai ada ya. Sok. Eh kesana nggak sulit. Frozen. Sampainya ada. Ngantri kang ya? Ngantri. Eh susah tuh. Oke, nanti kita ke sana kalau pas mau bayar aja guys ya, kita lihat sini dulu deh. Apa aja Frozen ya? Kita lihat dulu deh. Black pepper guys ya. Daging presto tuh, daging presto. Baru uncap. Macam-macam kita pilih satu deh. Frozen ya. Ini apa nih kalau kita kasih sini, Bu? Daging. Daging semua.
kita lihat dulu di sini. Ini nih, pusing. Kita lihat sini deh. Macem-macem lengkap sini nih, paling lengkap, murah, infonya sih murah di sini. Ya, kita buka sukses ini. Wow, durian tugasnya kok banyak guys ya. Ini saya nggak ada harga-harga aja ya. Mungkin nanti bisa kontak aja dah pokoknya. Udah sosis-sosis per sosisan lengkap. Apa? Mau apa Cia? Oh, silah, oh. Ini punya ibu. Apa ini? Iya. Saya tutup dulu ayah lagi ini dah setengahnya. Ini persosisan tuh ya. Ini nggak usah dibuka ya. Coba guys. Ini sosis semua. Lengkap guys. Waktu pertama saya kesini masih belum sebanyak ini guys ya. Sekarang udah banyak. Jadi saya kayak baru dua kali kesini guys. Sampai daging-daging tipis ini. Coba dari Unso sekarang ya. Kalau mau uang pas ada bayar dulu nanti jadi. Hahaha. Kalau pakai sabun mah tinggal ngomong aja ke kasir. Frozen. Oh, pisang coklat. Pisang coklat. Guys ya, kita lihat di sini. Kita lihat kita lagi. Ini ibu mau lewat, Banyak. Yogi. Kita lihat lagi kerajinan yang lain. Dimang nggak takutnya dimang? Kita mau pasar agak susah. Ini antri ya masih pembayarannya. Coba teh punten. Iya. Sama tembusannya ya. Yang pertama satu kotak kulkas ini manjang. Nah, kita ngobrol sama tetehnya teh. Di projen kita tadi paling yang paling rame apa teh? Paling laku teh. Paling laku apa ya? Bestsellernya ya. Dia musim-musiman, Om. Ah, musim-musiman. Iya, musim-musiman. Oh, jadi enggak tentu ya. Musim-musiman dia apa sih? Biasanya yang barang datang langsung habis apa? Makanan apa? Kue, Siliwangi. Belum diposting langsung habis. Oh gitu? Masya Allah. Siliwangi. Rata-rata dibuat dijual aja kali mereka ya? Ada yang dibuat dijual, buat konsumsi sendiri. Oh. Kalau kayak daging, dia tuh musim-musiman ya. Kayak buat tahun baru, gitu. Daging slice di sini cepet banget. Oh gitu? Kalau lebaran, daging rendang kayak gitu sehari bisa 5 kali ngirim. Oh. Sekali ngirim tuh hampir 200 kayak gitu. Pokoknya rame lah tayangnya. Alhamdulillah, Pak. Rame. Oke, teh nanti ya. Kita lihat nih bakso nih. Bakso. Ini apa nih? Singkong ya? Iya. Oh, singkong. Singkong Thailand. Oh, singkong Thailand. Ya, terus ya. Singkong apa nih? Meledak. Meledak. Mama ada. Guys ya, antriannya sama tiap hari macam sampai kerupuk dorok-dok kali ada tuh. Makan ringan buat olah. Ini sosis kender lagi yang ramai Bu ya. Semua rasa enggak sih Bu? Ada sosis ayamnya. Ini berapaan Bu? Berapaan? Harganya enggak ada ya? Tapi di sini sih selisihnya berapa kalau mau diulang di frozen ini? Lumayan sih selisihnya. Kalau di sini sih biasanya 40-an ya. 40. Di tempat lain bisa 50-an. Oh, emang sih sini kan jauh. Dan terus ini enak. Antriannya. Kayaknya agak susah. Terima kasih.
pengen keliling lihat utas-utasnya tuh di bawah tuh, tapi rame gini udahlah. Gas kita sambil bayar aja, lihat-lihat sambil jalan ya. Udah lihat suasananya. Nah, ini es. Es krim. Eh, ini enggak yang bubble ya, Ibu beli enggak tadi ya. Macam lengkap. Apa yang manis sana aja ada tuh guys ya. Pik balado. Ada kok banyak. Kaki ya, Bu. Kelas kaki. Bolu-bolu. Bolu ya. Segala ayam. Ini nugget. Lamnam chicken. Ini ada nugget. Lidik. Jogja sampai kue kacang-kacang berlebaran. Sirup dia, sarden, donat, beberapa baso, dimsum ya, ada dimsum. Ada tentang Mustafa, ada nih guys. Ada abon. Banyak lah. Sekarang apa aja ada di sini masuk? Ada biskuit. Roger. Lagi. Macam-macam sosis. Roger. Dan itu bolok. Sampai ada ya. Aku udah badan pom ya. Mantap. Sampai daging ayam ada guys. Wah, ini bungkus lagi ripuh. Ini ori ya, Bu? Oh. Ya, Bu. Bukan yang krispi ya, yang ori. Iya, krispi yang apa? Krispi yang bubble. Iya. Yang bubble. Iya. Oh, iya enggak apa-apa. Mau bayar berapa, Bu? Totalnya? 295. Uangnya 300.000 ya. Iya. Oke, jeweler yang satu ini itu satu box berapa? Coba lihat ya. Yang satu. Yang tinggalnya 7,5. Udah tahu satu box. Alhamdulillah sudah keluar dari antrian. Oke guys, belanjaannya sekian. Mantap nih, Frozen Food Citerep. Rame. Ada punten, Kak. Parkirannya udah luas. Kemarin cuma sampai situ aja, sekarang udah luas sini. Oke guys, belanjaannya lumayan banyak. Dan kalau misalkan belanja di luar berapa kok? Biasanya nggak nyampe segi, harganya lebih-lebih dari ini ya? Bisa lebih dari 300.000 guys. Alhamdulillah sini harga murah. Frozen Food Citerep dikenal, si Citerep terkenal, orang-orang pasti belanja buat warung juga, buat dijual lagi atau konsumsi sendiri itu banyak guys ya. Oke guys, sampai sekian video kali ini guys ya, semoga video ini bermanfaat, menghibur. Jangan lupa di like, subscribe, komen biar channel FLS semakin berkembang. Kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.